teman-teman, jadi sore ini kita ada di lokasi, ya nggak tahu di lokasinya di mana, yang pasti gue diajak sama pemilik dari danau bekas galian. Ini memang galian cuma punya pribadi. Istilahnya ini danau-danau bener-bener kayak alami banget. Jadi tuh pinggiran danau tuh ada pohon roboh dan dibiarkan terbengkalai. Jadi menggambarkan suasana alami yang ada di hutan. Kita jalan di sini, lihat kita mau mancing di danau. Tapi sebelum kita mancing di sini ada cemilan, tuh pepaya. Ini kita minta satu, tuh mantap, besar lagi. Kita ngebolang di kawasan alami tuh, lihat, widih, cakep banget spotnya teman-teman. Ternyata kalau biasanya spesialis jong, apa iya di sini masih jong juga kebangetan. Nah di sini ada Kang Marcu, kayak bisa aja dia betul masang pancing aja kagak bisa mau ngelawan strike. Widih, kemarin pada mancing di pasar Parung. Mohon ininya bang. Sekarang aja mau ke tempat alami. Iya. Pengen tahu. Ini sengaja bang diginin bang, jadi kesannya alam. Iya. Bagus iya. Malah kesannya alam. Ternyata di sini ada Bang Ian. Bukan ternyata. Emang punya dia. Sponsorship. Sponsorship. Kalau nggak ada Bang Ian nggak mungkin nggak bisa kesini. Nggak bakal bisa. Iya lah, dipagar. Dipagar semua tuh. Bang, ini ikan emang ditaruhin apa gimana? Saya taruhin bawal 2000, patin 2000, ikan lawes, nila. Emang dipiarain bener ya? Ini paling kecil patinnya 3 kiloan. 3 kilo paling kecil. Tuh, Bang Marcu. 3 kilo paling kecil, bisa ngangkat enggak? Iya dong. Kan kita udah pakai benang yang super deh. Widih, super. Peninggalan dari kakek moyang. Mantap. Berarti emang ini sengaja enggak ditebang, enggak dibersihin ya? Ini kedalaman air 8 meter. 8 meter kedalaman air tuh. Waduh. Ini benar-benar kayak hutan-hutan alami. Tuh. Ada pohon roboh, yang kering. Pinggirnya pun masih alami banget. Berarti emang apa ya namanya? Bukan dibuat tapi emang bekas galian yang rimbun secara alami, Bang ya? Iya. Oke. Kita coba mancing teman-teman nih. Tapi di sini ngomong-ngomong kan banyak buah-buahan nih, boleh diambil. Wede, boleh. Yang pasti kita udah izin sama yang punya. Nah nanti kita habis mancing kita ngebolang cari buah-buahan teman-teman. Tadi udah ada paya satu enak nunggu. Iya tenggakannya gede banget. Wah mesti ngelempar ke pojok ini. Nunggu ya kan badannya kelihatan. Iya tuh di situ tuh. Itu kalau mau ke sana kita ke sana muter. Mau muter ya. Temannya biasa numpang. Oh. Ini enggak pakai timah kan? Enggak langsung. Oke kawan-kawan, kita lanjut mancing. Masa iya gua kalah sama Marcu. Woi. Spesialis jong. Lihat ada yang mojok jauh banget tuh. Jadi mancingnya tuh mencar-mencar. Masing-masing cari spot.
tajam. No. Wait. Dapat? Belum. Belum. Senang perkenalan. Biasaan. Wow, ini dia pete. Tuh, pohon pete. Terus di sini ada benar-benar cakep lagi spotnya. Tuh, cuman enggak berani kok sana. Wajib. Kita lihat pinggiran menyusupi telusuri jalur pinggir danau. Tuh. Tuh dalam. Ini ada akuarium terbengkalai. Mana? Lewat sini. Tadi dia lihat mana? Kang, lihat atas ya, tembok ya. Oke, siap. Oke kawan-kawan, kita lewat tembok. Jadi jalannya tuh benar-benar begini. Kita menerobos, tembus juga kita menerabas jalur. Gede banget. Putus ya. Aduh, benang marcu tuh bagus tuh, kuat. Ternyata spotnya bener-bener di bawah ini rimbun. Mana? Wih, lu udah di sini aja lo. Mana? Pohon apa? Ini pohon apa? Yang mana? Pohon pete. Pohon pete. Ini enak petenya ini. Teh Cina. Oke, lanjut kita mancing teman-teman di bawah-bawah pohon. Tadi bagian strike cuma nggak kena ikannya, mocel. Benangnya terlalu kecil. Oke. Enggak lah, kumpulin dikit.
Jadi baik. Mancing gue dimana? Aji banget teman spotnya, buh lihat dah, nggak ada yang punya ini spot seperti ini tuh. Woi, kenapa itu dibakar-bakar? Kita bikin perlindungan alami. Perlindungan dari apa? Dari manuk. Nyamuk. Lu tahu nggak itu ada suara kodok? Alah, cetek. Iya, kenapa tuh? Masih. Tuh, cetek. Penipu itu. Basi. Enggak taunya nyebur dalam. Oke, teman-teman, jadi kita lanjut mancing patin. Memang dari kemarin spesialis boncos, di sini juga belum ada pergerakan. Tuh lihat udah ada bikin pengapian. Jadi kalau dapat ikan siap-siap dibakar gitu ya. Bang, strike. Wait, kayaknya ada pergerakan. Berat banget. Wih, telur. Udah deh. Itu joran nangkong itu. Dumbo. Patin, Pak Dumbo. Patin. Pelan-pelan. Ya, itu tumben strike. Reelnya menjerit. Wih. Mana? Tarik pelan-pelan. Halo. Awas kantut. Iya, itu masalahnya. Jangan dipaksa. Enggak. Tarik aja ya. Tarik. Tenang boy. Wah, gede banget kelihatan. Patin apa dumbo? Kayaknya dumbo. Ada dumbonya kan? Ada gitu. Kalau dumbonya lebih dari 8 kilo. Iya, gede banget. Wah, senarnya kuat bener bang. Uduh. Mau diambil masa? Balikin lagi ya? Rilis aja lagi. Iya. Gila kan 8 kilo ada tuh. Gede banget. Kalau patin baru kita ambil. Iya dong. Ini Bang Munir mau ngambil kan? Enggak, diambil dia di atas. Di atas. Gitu. Iya, Bang Munir mau ambil di kan? Sini. Nih. Ambil Bang, gua tahan. Aku taruh, biar tenang dulu. Jumbo kan? Oke, kawan-kawan. Tenang. Wah. Tenaganya, nah ajib. Gedean ini cuma tenaga gua. Ini kayaknya 12 kilo ada. 12 kilo. Taruh, biar dia lemas dulu. Awas, masanya 8 meter nih. Ini nyok kayu aja bang. Nyekelnya gimana ya? Hah? Apa lewat tanah? Lewat tanah, naik ke rayu. Waduh ngeri jangan, bang, ngeri 8 meter kedalamannya. Badannya sih harus pegang buat tarik. Jangan pegang talinya. Nih Bang Munir kesini nih megang ini jalan itu. Wah, dibilang jangan pegang talinya. Jangan pegang talinya. Itu kayaknya bisa diikan dong. Iya. Coba tuh, itu apa tuh? Itu lampung. Lampungnya ambil. Nih. Tapi memang monster.
ternyata. Tapi memang monster. Monster. Jadi itu mustahil untuk diangkat ya Bang Ian ya. Emang enggak bakal bisa diangkat ya? Sebenarnya bisa, tapi harus pakai. Jangan dipegang talinya, jangan dipegang talinya. Itu lama amatiran ya. Hah? Itu. Ternyata dia menang 10 kilo. 12? Ada 12 kilo ya? 12 kilo. Mantap. Gini kawan-kawan. Udah kelihat ikannya ya? Udah terlihat, enggak apa-apa. Kita coba lagi. Kita coba lagi. 1-0. Ada burung juga. Emang bener-bener kayak alam ya. Oke teman-teman, lanjut tuh dia lagi apa bakar-bakar ranting biar nggak ada nyamuk. Ternyata di sini spotnya di bawah-bawah ranting nih enak banget nih sebenarnya, kawasan tersembunyi. Wow, ajib tuh. Tapi di situ ada Bang Ian lagi serius banget nih, kita lihat. Udah narik lagi Bang? Belum. Penampakan. Penampakan apa nih? Tenggakan ikan. Oh. Wah, rada-rada gimana gitu ya dengernya ya. Nih, asik banget tuh. Ini emang sungai udah lama Bang ya? Galian Bang ini. Galian. Galian tanah. Oh. Buat nguruk itu yang atas. Iya. Tadinya kan 3 tempat ini. Tuh. Tenggakannya gede-gede banget. Berapa lama ini ikan dipiarin ini? Ini saya taruh udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Set sampai kayak babon ikan. Udah enggak kemana-mana ikan di sini aja udah ya. Enggak ada aliran air ya. Berarti airnya air dari tuk ya? Air tada. Air tada. Tada hujan. Oh, tada hujan. Cuma di bawahnya lumutnya banyak. Jadi emang airnya bening Bang ya. Ini emang sengaja buat pribadi aja atau gimana Bang? Buat iseng-iseng aja, karyawan yang pada kerja tuh kalau mau ngambil ikannya di sini buat ya, makan. Buat makan ya. Jadi ada saudara main pemancing sini gitu ya. Mancing alam disebutnya. Mancing alam. Kalau iya. Mancing ikan mas kiloan kan tarikannya nggak asik. Iya, ini itu benar-benar kayak alam jadinya. Yang benar-benar kayak di hutan ya. Oke, teman-teman tuh, asik banget tempatnya di sini. Ini spot pribadi, bukan spot umum. Jadi selain apa tanpa Bang Ian ya ke sini nggak bisa masuk, nggak bisa. Ini terima kasih banyak Bang Ian udah ke sini nih. Jadi buat acara-acara ngumpul-ngumpul gitu, apa ngeliwat sambil malam bisa ya? Boleh aja ya. Nanti kalau pada kumpul gitu ya anak-anak ya, daeng badeng. Yang tukang lawak. Kalau malam lebih ekstrim lagi Bang, lebih seru. Lebih seru kalau malam. Lebih seru, ada merinding-merindingnya. Wow, itu dia tuh teman-teman, ada merinding-merindingnya kalau malam. Tuh Bang Pitong. Iya itu gede banget tuh. Tuh udah main di bawah kayu. Ajib emang ini spot pribadi. Spot mahal, jarang yang punya. Kecuali di hutan lindung. Wah, ini asap udah gede banget loh. Emang ikan gede banget sih tadi. Kalau diangkat juga susah Bang, berat banget dia. Gedean dia tenaganya. Kalau patin-patin mah bisa angkat ya? Kalau patin mah masih bisa. Masih bisa ya.
Itu lele bisa gede kayak gitu ya? Baru ngelihat saya gede gede banget. Ada lagi yang putih lebih gede. Lebih gede? Iya, yang putih. Biasanya lele-lele paling ya ukuran. Cuman kalau yang putih enggak mau makan. Dia main aja di pinggiran, kelihatan. Cuma jalan-jalan doang gitu. Jalan-jalan aja, cuman dia enggak mau makan. Gede gede bener. Yang putih lebih gede dari itu. Mantap, mantap. Ntar siapa tahu kita nemuin nih dia ngambang yang putih. Jalan-jalan dia muterin sungai kali ya. Muter-muter doang ya. Kita kesana lagi sambil mancing. Ayo Bang Yan. Woi, 1-0. Ternyata gua kalah strike sama dia. Itu namanya rezeki. Kita masih tetap berjuang, teman-teman. Rezeki aja. Masih tetap berjuang. Masa iya kelas Munir gitu loh. Masih kalah sama Marcu. Ya. Mana? Wede. Gede banget. Tunggu, tunggu, Bang. Wah. Patin ya. Woi, patin, Bang. Patin, patin. Patin. Waduh. Wih, di. Waduh, ada dua keranting. Nangkut, Bang. Tahan lu. Nah, enggak. Lu. Wah, patin. Dapat GK. Genghis Khan ya? Genghis Khan. Khan Hiver Tower. Ayo, Bang Munir. Tarik, Bang Munir. Ayo. Biar lemas dia Bang Munir, turun. Ke kali, ke itu. Idenya sih. Dia gampang lemas kok dia mah. Bak ke pinggir Bang Yan. Susah nyangkut. Oh nyangkut di ini? Iya di ranting. Rantingnya dulu nih maksudnya. Iya ya. Guys, salah pas ini. Jangan ditarik itunya, jangan ditarik talinya. Jangan dibiasain ya. Iya. Kebiasaan ya yang kenal dulu. Tapi gampang lemas kok kalau patin. Men pantinya. Iya. Tinggal kuat-kuatan doang. Ini nyari kayu nih buat ngambil ranting nih. Rantingnya. Kayu, kayu, kayu. Oh ini. Masih ada dia, dia memang gampang lemes. Di rantik, di kayu dia. Sampai enggak, Bang Munir? Oke, biar saya ambil. Oke, mantap, abangku. Tenang, tenang, tenang. Set. Ekornya Bang Munir. Kenceng-kencengnya pegang Munir. Nah, itu ekornya Bang Munir. Ekor, ekor. Tali jangan dipegang. Set. Nah. Tio. Strike. Oke. Akhirnya strike patin. Akhirnya bisa mendarat juga. 2 kilo. Wih, mau lihat dulu. Wih, 2 kilo lebih nih, Bang Yan. Mantap. Mantap. Memang Bapak Arka. Sia-sia. Ayah Arka ini. Marju muda.
Bang Ian udah. Munir mana Munir? Ngajakin doang dapat. Oke, mantap. Langsung mending ke tengah aja, Bang. Lanjutin yuk. Benar. Seru dia. Iya, enggak maksudnya seru pasti ya kan. Dalam lagi berlima maksudnya ya kan. Mau diambil pas ngambilnya diambil enggak, Bang? Mau saya, Bang ya? Langsung aja saya makan. Putus maksudnya. Korek. Jarang-jarang kan ngeri kan. Masih mancing. Gemuk. Tapi gemuk banget ini. Iya, kan banyak makan ucu apa alternatif. Iya. Lumutnya banyak, bukannya sedikit di sini. Mantap. Wajib benar. Weng, Iweng. Kenapa, Iweng? Gimana nih, Weng nih? Jadi bagaimana kita keputusannya hari ini? Jumat habis Jumat lagi. Habis Jumat. Ya. Oh, oke. Karena memang sedang seru-serunya tapi cuaca tidak mendukung. Ini udah mulai halilintar. Saatnya kita pulang. Eh, Bang Menir. Pulang sore penampakannya ada. Hah? Waduh. Oke, yuk kita bersihin. Eh, dari mana, Bang? Tuh. Wih, romanya. Walaupun bukan gua yang strike, tapi gua yang megang ikan. Tapi kan lu yang ngangkat dua-duanya, kan? Lele tadi gede. Lele boncor. Sama patin. Bocel, tapi ini patin kena tangkap. Oke, kawan-kawan. Keren. Kita lanjut di hari berikutnya. Hari berikutnya. Jadi ini dia hasil mancing vlog si Munir. Tuh. Wish. Atau Munir 71. Pokoknya buat teman-teman. Jadi saya bikin akun itu ada dua. Satu Munir 71. Iya. Yeah. Satu vlog si Munir. Kalau vlog si Munir isinya tuh tentang nge-vlog angkot, terus jalan-jalan, hiking, ada juga curug, ada juga mancing, main layangan. Dan yang pasti ini dia hasilnya. Patin gede. Mantap. Oke, jadi terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Tuh, danau alami. Bukan danau atau ini buatan, tapi alami banget. Milik pribadi.